ya? Oh iya dari kamu? Iya cincin lah. Dari topi. Di mana lu? Alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua dan pak polisinya pada baik-baik semua. Bang, dari motif gimana sih bang dari anak abang sendiri bang? Apanya? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Statusnya gimana bang? Statusnya? Iya masih saksi. Mas Vincent, kalau ini kan di sekolah sendiri, bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata justru membela Legolas dan juga teman-temannya gitu yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Ada tanggapan? Oh, saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, dua minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi ternyata dukungan kepada Legolas dan teman-teman juga banyak nih bang. Saya tidak peduli apapun yang saya pedulikan, hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Keluargaan yang penting, kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik terang untuk berdamai dan berdiskusi dan juga ya semua bisa kembali normal. Ayo. Thank you.